Aduh. Neng, barusan tuh licin, Neng mah. Udah basah kakinya, sahabat. Basah-basahan, we. Basah-basahan. Abadu kedatangan tamu dari Sukabumi. Dan sekarang Abadu juga lagi ngevlog sama Neng Asti, sahabat ya. Ini yang pakai topi siapa namanya? Andi. Kang Andi. Iya. Kang Andi. Udah nikah? Belum. Oh, belum? Belum. Bujang? Bujang. Oh, sahabat. Bujang Neng Asti. Tuh Neng Asti sahabat. Bujang. Masih perjalanan. Pingin silaturahmi. Pingin silaturahmi. Kan kemarin sesi saumnya. Iya, sesi saum. Boboran itu acan boboran. Oh, halal bihalal sekarang. Alhamdulillah halal bihalal mohon. Halal bihalal. Pasti pingin dikasih sayang apalagi sama janda gitu kan. Aduh, Kang Asep sampai turun berapa kilo kemarin sakit? Nanti orang mana aslinya? Sukabumi. Sukabumi. Iya. Tetanggaan sama Kang Asep? Iya. Tetanggaan sama Kang Asep. Tujuan ke sini nganter Kang Asep apa ada tujuan yang lain gitu, pingin ke pantai pingin gitu kan. Pingin silaturahmi, Bos. Jadi cuma enggak ngelihat di YouTube aja. Di YouTube aja. Ya, jadi pengennya ketemu langsung. Ketemu langsung, cantik apa enggaknya ya, gitu. Iya, sekalian silaturahmi. Sekalian untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat setianya Abadu. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, Abadu sekarang lagi berada di saung. Abadu lagi istirahat bersama Neng Idoi sahabat ya. Gadis cantik yang punya pipi lesungnya sahabat. Lesung pipi, jangan dibalik-balik atuh ya Neng ya. Tuh punya lesung pipi. Malu tuh. Malu jelas sahabat. Baru santai istirahat dulu ya Neng ya. Capek gitu sahabat. Abadu juga minum tadi teh. Dan Neng Ido juga habis tadi teh habis apa? Habis makan itu. Makan kolak singkong. Buatan si nenek. Buatan si nenek. Neng kalau di sini, kalau ke air di mana Neng? Di sini. Ada di sana? Hah. Air apa? Air. Pancuran? Pancuran. Oh, air pancuran, cina sahabat. Neng, itu kan mau dipasak? Atau misalkan mau dikasih sama A, boleh? Boleh banget. Boleh banyak. Banget. Mau dibawa sama A, gak apa-apa? Gak apa-apa. Tapi itu teh kotor, boleh dicuci dulu gak? Boleh. Gimana siap. Dicucinya? Di sana. Oh, di sana? Ha-ha. Cari air pancuran gitu ya? Boleh. Yuk. Yaudah tuh. Yuk. Si nenek enggak apa-apa ditinggalin di sini. Apa-apa. Apa-apa nanti juga ke saung ya. Heeh. Harus neng hati-hati takut ini takut terjeduk. Nah. Lewat mana lewat sini? Lewat sini sahabat. Aduh. Mas neng hati-hati neng. Aduh duh duh duh. Tuh sahabat. Awas, mau dibantuin enggak? Ya. Enggak. Sa. Bisa, yakin? Yakin. Aduh, yakin cina bisa, sahabat. Tuh. Neng, kayaknya enggak itu. Akhirnya gara coba kita lihat ke sini. Nah, ini juga bekas saung, Neng. Tapi enggak kurus. Ya, enggak ada airnya. Enggak ada ya? Oh, sahabat. Kering. Kering. Gak ada airnya, sahabat tuh lihat. Kocorannya gak ada airnya tuh. Udah lama gak hujan di sini ya, Neng ya? Mm-hmm. Jadi kering. Kemana tuh kita? Sana. Ke sana? Hah? Ada? Ada. Ya udah kita ke sana yuk. Ayo. Lewat mana, Neng? Sini, A. Lewat bawah? Mm-mm. Oh, lewat bawah. Oh iya, ada jalan, sahabat. Awas, hati-hati, Neng. Hup, aduh. Lewat sini? Sini. Hah? Oh, lewat sana. Situ. Ya udah. Lewat sana. A dulu. Hah?
Nah sahabat, Abadu mau cuci singkong dulu buat dibawa ke rumah buat digoreng. Dari Neng Idoi sahabat. Aduh, capek gak Neng? Enggak. Enggak? Masa gak capek? Tahu. Jalan-jalan terus di pikiran AA. Duh sahabat, suka gak tahan Abadu melihat lesung pipi Neng Idoi? Tapi Abadu, pasti kalau lihat Abadu suka. Suka apa? Mau ketawa wae. Ketawa kenapa? Ketahu. Lucu ate. Ya Allah. Abadu kayak Doraemon cenah sahabat, lucu. Aduh. Pengen ketawa cenah sahabat. Tapi dosa eta teh. Dosa kenapa? Dosa nata karasa teh kitu pan. Oh, masa Neng? Kenapa dosa? Kenun apa teh? Mengetawain. Mengetawain orang. Ya kalau mengetawain tentang kejelekannya pasti. Enggak. Oh, enggak. Oh, kan Neng ketawa sama Ate suka lucu cina ya. Lucu. Suka lucu Abadunya cina. Padahal agak ngebodor. Ate bukan topeng monyet Neng. Bukan ah yang itu sendiri. Tuh sahabat. Abadu dituduh topeng monyet, doger monyet. Aduh sahabat. Emang mau ya? Ah enggak. Ah mau pingin ini. Apa? Pingin dituduhnya ini penamping Neng. Aduh sahabat. Neng, di sini mah padinya udah pada bekah ya? Kalau Neng udah bekah belum? Belum. Oh, belum. Bekah apa? Bekah apanya? Apanya? Bekah apanya, badannya udah bekah belum? Kita lihat tuh. Oh, udah gendut belum gitu maksudnya? Lihat tuh coba. Yang bekahnya apa tuh? Badan. Oh, badan. Bukan yang lain? Apa yang lain? Ya, mungkin kepalanya bekah. Hidungnya. Hidungnya yang buka gitu. Kalau dipuji ya Neng ya. Ngapung. Ngapung gitu sahabat. Tuh sahabat, pemandangan di sini juga sangat indah. Ya tuh pesawahannya. Tapi seindah-indahnya pesawahan di sini sahabat ya, tidak akan mengalahkan keindahan wajah Neng Idoi. Sahabat. Aduh. Capek kan Neng? Enggak. Enggak ya. Aduh, jauh juga perjalanan menuju ke ini. Air sahabat. Semangat. Semangat. Nah. Aduh. Ush. Ada yang ngalangin. Itu dekat kok. Udah dekat ya? Awas Neng, hati-hati. Neng, Neng Intan kemana? Agak lihat Neng Intan di sini. Ada. Ada. Kemana? Ada di sana di Saung. Ya ada di Saung, cuma oh, di sana. Oh, di sana. Hah? Ya udah tuh. Yuk. Sok. Itu mau masih ada airnya sahabat. Tuh nyuci singkongnya di sini. Awas yang licin. Neng udah mandi belum? Hah? Udah mandi belum? Udah. Oh udah? Kalau belum nanti dimandiin sama. Ah yang belum licin, mandinya. Tuh di sini mas sahabat airnya jernih sekali. Oh sahabat airnya bening. Gak ada iunya. Gak ada apa? Gayung? Uh-uh. Oh iya. Gak usah pakai gayung aja. Itu dikecemplungin aja singkongnya. Apa dikecemplungin? Dikecemplungin sahabat. Ya apa tuh? Sob, bahasa Indonesianya apa? Begini. Ya. Gini-gini. Ya gitu-gitu. Kocok-kocoknya. Kocok-kocok. Kocok-kocok. Nanti ambil itu dulu aja ya. Apa? Ambil buat apa? Ngelap itunya. Singkongnya. Ngelap singkongnya. Mau dari apa ya? Enggak usah apalah. Enggak usah, pakai tangan aja. Ini pakai daun daun itu, daun cau. Ya. Boleh, sok. Aku mau ngambil dulu. Nah, sahabat, buat ngebersihin itu singkongnya Badu mau ngambil ini nih. Kalau di Sunda mah kalaras ini teh, sahabat. Daun pisang yang udah kering. Buat nah, kayak gini, sahabat. Ini daun kalaras. Buat Neng ini maaf, Neng. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tuh.
Kalau pakai tangan takutnya nanti tangan yang lecet. Tuh. Itu bobokonya udah dicuci? Udah. Aman. Aman. Alhamdulillah. Tuh, sahabat. Cuci dulu. Cuci singkong. Itu mah jumbo sekali sahabat singkongnya. Tuh. Kuat melegeng. Tanggal ageng mah. Oh, tanggal ya. Susah. Susah. Neng, tuh. Itu mah bukan singkong, yang satu lagi mah. Kan sedikit enggak apa-apa kan ini enak. Apa enak. Itu teh namanya? Talus. Oh, talus, sahabat. Talas. Talus. Neng, talas mah kalau kita habis jalan-jalan suka talas. Leles. Oh, leles ya, sahabat. Suka leles. Tuh, digosok-gosok dulu. Atau jangan terlalu banyak, Neng, kalau gak kekepul mah itunya. Tuh, yang kecilnya. Digosok-gosok singkongnya, digosok-gosok. Takut itu, takut keluar airnya itu, Neng. Ini air. Air kan? Singkongnya. Nah, tuh kesini tuh. Eh, jangan hati-hati tuh. Jangan itu, jangan getah. Sampai. Getah. Putih. Dari mana? Dari singkong. Atau jangan sampai ke kerudung. Sayang. Kerudungnya nanti kotor. Kan udah kotor. Neng. Itu dicuci lagi? Belum beres. Neng Doi dulu cita-citanya pengen jadi apa, Neng? Mau tahu gak? Hah? Mau tahu gak apa? Ya iya, makanya anaknya juga pengen tahu. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Tahu banget. Apa cita-cita Neng dulu? Pengen jadi ibu? Ibu dari rumah. Ibu dari rumah. Rumah. Asti. Ibu dari rumah asli, jenis sahabat. Ibu dari anak-anak AA. Aduh, ama gombal. Bukan, serius. Bohong. Bohong, jenis sahabat. Pengen jadi apa tuh, Neng? Ih, malu. Malu kenapa? We. Masa sama AA malu? Manusiawi malu, mah. Oh, manusiawi ya? Kenapa harus malu? Kan cita-cita itu, Neng, keinginan kita yang mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi guru olahraga. Jadi guru olahraga. Tapi kan harus kuliah ya, Neng, ya? Jadi guru itu. Sedangkan kemarin Neng juga kan sekolah nggak nyampe gitu kan. Saya nyampe ngelanjutin. Ya mudah-mudahan ada ini, Neng. Ada yang mau ngebiayain Neng untuk melanjutkan sekolah ya. Cita-cita Neng itu pingin jadi guru olahraga. Nah, ada yang penasaran kenapa pengen jadi guru olahraga. Padahal kan banyak jadi guru agama, guru sejarah gitu kan. Kan biar sehat. Oh, biar sehat. Emang guru olahraga pada sehat? Sehat. Kenapa? Sehat weh, suka aja. Hah? Suka. Suka gimana? Kan suka poli, suka futsal. Oh ya. Gitu, jadi ikut sehat juga, sering olahraga gitu ya. Iya. Ya kan Neng, kalau mau sehat mah enggak usah jadi guru olahraga doang atuh. Apa? Kita juga kalau misalkan punya pekerjaan yang lain yang penting kita rajin olahraga jadi sehat. Ya kan kita kan kita teh harus apa sih? Harus apa? Jadi orang lain itu ke bawah sama kita. Jadi kita tuh harus apa ya? Bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya Neng. Itu makanya. Jadi mengajak orang lain untuk berolahraga. Mengajak orang lain untuk hidup sehat. Iya. Nah, gitu sahabat ya. Pinter ya, Abadu ya. Iya, pinteran asli. Oh, pinteran asli, kena sahabat. Pinteran asli. Aduh, ini kebayang Abadu mau pingin mandi di sini tapi gak ada sabun ini sahabat. Neng pernah gak mandi di sini sama Neng Intan? Pernah. Pernah. Gimana? Di sini. Oh, maksudnya gimana suasana mandi di sini, enak. Di Tampian? Enak. Seger ya airnya ya? Tapi takut ada yang ngintip gak? Enggak lah. Enggak lah, kenapa? Kan di sini bolong tuh. Di sana bolong tuh. Kan gimana gini. Oh gitu, mandinya gitu? Gini. Oh gitu. Kan kalau cewek mah aman ya Neng ya? Aman. Mandinya kayak gitu, jadi ditutupin ininya ya? Itu sahabat. Tuh udah? Udah ya, itu dibuang aja itunya. Simpen aja di sana tah. Nah, simpen aja di situ. Yuk. Udah. Ya udah. Udah selesai sahabat nyucinya.
Aduh, tuh, aduh keinjak. Neng, maafin keinjak. Dicuci dulu ya Allah, tuh jadi kotor. Aduh, kasihan sahabat. Keinjak barusan sama Badrul. Enggak sengaja, Neng. Enggak sengaja. Terlalu menikmati suasana. Aduh, menikmati jenis sahabat. Menikmati suasana apa menikmati ngobrol sama Neng? Dua-duanya, suasananya juga enak. Suasana juga enak ini ya. Orangnya juga enak. Aduh, orangnya juga enak. Emang dimakan, Aa? Makan. Aduh, dimakan. Sandalnya? Heeh. Sok atuh sini. Was. Nah, sahabat. Ais, was. Sahabat. Tuh. Kotor kan, Neng? Enggak. Enggak ya? Cuci lagi. Cumbrung. Ih, cumbrung tadinya tuh. Tapi kalau jatuh gimana, Neng? Harus bantuin dong. Pasti basah, agak harus basah. Astagfirullah. Nah, sahabat. Aduh. Neng, barusan tuh licin, Neng mah. Udah basah kakinya, sahabat. Basah-basahan, Neng. Basah-basahan. Aduh. Panas, Neng, ya? Panas, sahabat. Kita cari tempat yang teduh. Aduh, duduh. Aduh, duduh. Itu sebuah. Hah? Apa nih? Jatuh. Jatuh. Neng, Abah dua ada temen. Ngasep sini. Aduh. Ke sini. Neng Asti pengin kenalan sama Kang Asep. Buru. Malu. Nah. Tuh, Abah dulu punya teman tadi nungguin di sini. Kang Asep udah kenal belum sama Neng Asti? Alhamdulillah. Udah. Oh, udah kenal. Tadi belum salaman. Salaman dulu tuh Neng Asti. Ya, salaman dulu jenis sahabat. Nasti, ini namanya Kang Asep. Apaan sih? Pesoknya dia. Kang, itu teh singkong. Tadi kan habis ngambil singkong. Itu mau digoreng. Oh iya. Buat Kang Asep katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat. Itu kaos. Cempang turunan kidul sahabat. Iyalah. Beli. Alhamdulillah, beli. Beli, alhamdulillah. Karena Kang Asep itu penonton setia Jampang Turunan Kidul dan sekaligus donatur utama Jampang Turunan Kidul, sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu Kang Asep ya. Amin, amin. Kang Asep duduk aja di situ yuk. Biar lebih rileks. Kita ngobrol sama Neng Ido di sini. Tadi yang satu laginya ada kan? Hah? Yang di Bengketu itu. Hah? Yang sini. Hey. Semua sini. Kenalan katanya. Pengen kenalan. Aduh, aduh. Nyurujut, Neng. Nyurujut kenapa? Iya. Duduk atuh, Neng. Duduk, Neng. Duduk. Tuh, ini ada temennya Kang Asep dari Sukabumi. Nah. Akang duduknya di sana. Sini. Ya. Neng, itu singkongnya didepenin aja. Nah, Kang Asep buat sebelah sana tuh ngajajar. Nah, gitu. Alhamdulillah, sahabat tuh. Abadu kedatangan tamu dari Sukabumi. Dan sekarang Abadu juga lagi ngevlog sama Neng Asti, sahabat ya. Ini yang pakai topi siapa namanya? Andi. Kang Andi. Ya. Kang Andi. Udah nikah? Belum. Oh, belum? Belum. Bujang? Bujang. Oh, sahabat. Bujang Neng Asti. Tuh, Neng Asti, sahabat. Masih perjaka. Kalau Kang Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Teacan. Teacan, cenah. Taca nikah Kang Asep mah, taca nikah kedua kalina cina sahabat. Tuh yang itu tuh yang satu lagi tuh yang ini pakai ini. Hah? Siapa tuh namanya? Gak mauun malu. Tadi mauun cina. Hah? Sok coba. Oh salah, jangan banyak-banyak. Rame itu. Rame cina sahabat. Nah Kang Asep. Kenapa tuh kenalan halasana? Kan entos. Lebih dekat. Wah, sahabat. Kenalan lebih dekat cina sahabat. Kang Asep, ya. Kang Asep teh kesini teh tujuannya untuk apa? Alhamdulillah bos, ya pengen. Neng, mikrofonnya neng. Mikrofonnya pakai ini aja. Oh, di biar ini biar kedengaran. Dicapitin kesini. Maaf.
Ya, sok. Saya kesini nggak sengaja, bos. Nggak sengaja. Pingin silaturahmi. Pingin silaturahmi. Kan kemarin pas sesi saumnya. Ya, sesi saum. Boboran itu acan boboran. Oh, halal bihalal sekarang. Alhamdulillah, halal bihalal, mohon. Halal bihalal. Kemarin pas Kang Asep kesini itu pas buka bersama ya. Pas buka bersama Kang Asep kesini. Saya sakit kemarin. Pas kemarin Kang Asep pas ada halal bihalal Kang Asepnya sakit. Berapa minggu itu Kang Asep? Alhamdulillah setengah sasihana setengah bulan. 2 minggu? Iya. Ya Allah. Kang Asep sakit apa kemarin? Biasa panas. Oh panas. Tipes. Tipes. Betul. Meriang. Oh, meriang. Merindukan kasih sayang. Oh, sahabat. Pasti atu Neng. ABG. Merindukan kasih sayang. Kang Asep kan duda. Pasti pingin dikasih sayang apalagi sama janda gitu kan. Aduh, Kang Asep sampai turun berapa kilo kemarin sakit? Hampir 5 kilonya aja nih, kalau enggak salah. 5 kilo? 5 kilo. Ya Allah. Berarti Kang Asep kemarin sakitnya lumayan parah juga ya? Sampai di infus. Enak. Gimana nih? Enak katanya. Enak. Enak apanya Kang Asep? Enak enggak kemana-mana di rumah. Oh, enak enggak kemana-mana. Di infus, nah enak. Alim di infus. Alim. Kalau Neng Asti di infus mau enggak? Enggak mau. Oh, enggak mau, cina sahabat. Masih gadis ini. Masih gadis. Masih dong. Nah, sekarang Kang Andi ya? Iya. Kang Andi. Kang Andi orang mana aslinya? Sukabumi. Sukabumi. Iya. Tetanggaan sama Kang Asep? Iya. Tetanggaan sama Kang Asep. Tujuan kesini? Nganter Kang Asep, Bapak ada tujuan yang lain gitu, pingin ke pantai pingin gitu kan? Pingin silaturahmi bos. Jadi cuma nggak ngeliat di YouTube. Di YouTube aja. Ya, jadi pengennya ketemu langsung. Ketemu langsung, cantik apa enggaknya ya, gitu. Ya sekalian silaturahmi. Sekalian untuk. Gak apa-apa ya, Kang Andi ya. Kan ya. Kalau bujang sama gadis kan apa salahnya kalau saling cocok gitu kan? Nah, gitu. Seperti itu. Nyamber wae yuk mah. Nyamber wae cina sahabat. Kang Andi itu usianya berapa sekarang? 30 bos. 30? Iya. Oh lumayan udah dewasa juga Neng Asti. Iya 30. Neng Asti ya. Kan baru 19. Iya. Berapa ya. Tahun? 11 tahun. 7. Hah? 2. Aduh sahabat. Gak apa-apa kan biasanya wanita itu sukanya sama laki-laki yang lebih dewasa. Nah begitu. Nah biar bisa membimbingnya gitu kan. Bimbing. Tapi ada juga wanita yang suka sama berondong. Biasanya para janda itu teh. Suka sama berondong. Aduh sahabat. Bimbing muda itu. Jadi yang bimbing itu yang jandanya ngebimbing berondong gitu ya. Jadi kebalik sahabat. Aduh. Hah? Ya Allah tuh. Kang Asep mau ngeliwat di sini Kang Asep. Alhamdulillah bos, itu ibadah ihala gitu. Istirahat lah. Ya. Istirahat dulu ya baru datang. Ya. Nah, Nasti. Kita kan mau istirahat ya Neng ya. Iya. Mau masak-masak juga, mau ngeliwat sama tamu spesial kita dari Sukabumi, Kang Asep sama Kang Andi. Mudah-mudahan beliau enggak kapok main ke sini ya Neng ya. Ya udah tuh, Kang Asep. Ya. Kang Andi. Ya. Abadu mau ke sana dulu, mau penutupan yang asli juga mau apa? Mau ngiris itu ya, singkong ya. Iya, iya. Maaf Neng itu mic-nya. Oh iya, ya. Ya, tuh. Kang Asep ya. Istirahat dulu di ya. Saung ya. Ya, sama-sama mudah-mudahan Kang Asep sehat selalu ya. Amin. Kang Andi juga gitu kan. Amin. Ya udah tuh Abadu mau ke sana dulu, mau penutupan dulu ya. Dadah. Nah, sahabat. Abadu mau penutupan dulu. Oke, sahabat semuanya, terima kasih banyak yang selalu nyimak, yang selalu nonton vlog-vlognya Abadu. Mudah-mudahan bisa menghibur, bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat sahabat semuanya ya. Akhir kata dari Abadu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.